السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم أجلها وأساسها نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Jiwa manusia tidak dijamin bersih. Banyak sekali kotoran yang diakibatkan perbuatan kita. Mungkin dosa hablu minallah ataupun hablu minannas. Salah satu jalan untuk tazkiyah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya zakat. Berfungsi untuk tazkiyatul amwal dan tazkiyatun nafs. Tazkiyatul amwal artinya mensucikan harta kita. Harta yang Allah amanahkan kepada kita hakikatnya bukan semata-mata pemberian mutlak untuk kita, melainkan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita menjadi seorang petani, ingat bahwa hasil dari pertanian itu bukan semata-mata milik kita sendiri, melainkan di situ ada hak-hak asnaf yang 8 yang wajib kita keluarkan sebagai sarana untuk mensucikan hasil daripada pertanian kita. Dari perniagaan, dari harta yang kita upayakan, sesungguhnya Allah yang menganugerahkan rizki kepada kita. Hendaklah kita tidak merasa bahwa semua itu milik kita, dihasilkan dengan kerja keras kita. Semua yang ada pada diri kita adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus kita tunaikan yaitu zakat. Zakatul amwal, zakatun nufus, artinya membersihkan jiwa. Di bulan suci Ramadan, salah satu untuk tazkiyatun nufus yaitu adanya zakatul fitri, tapi lebih dari itu, bersihkanlah jiwa kita dengan taubat. Bertaubat dari segala bentuk dosa yang akan mengotori hati kita. Seringkali kita adanya al-hikdu, artinya kedendaman dalam hati. Seringkali kita adanya ria, beramal ingin dipuji oleh orang lain. Rasul mengingatkan, iyyakum wasyirkul asghar, hendaklah takut dengan syirik kecil, yaitu ria, beramal ingin dipuji oleh orang lain. Tazkiyatun nufus. Di bulan suci Ramadan ini, bersihkanlah harta kita, sucikanlah jiwa kita. Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan taubat, agar harta dan jiwa kita bersih. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih. Ketika kita kembali kepada Allah, maka berusahalah agar kita kembali dalam kefitrahan, agar kita kembali kepada kesucian. Di ujung bulan Ramadan ada yang disebut dengan Aidil Fitri. Maksudnya bukan hanya sekedar tradisi lebaran semata, tetapi benar-benar untuk mengembalikan jati diri kita kembali kepada fitrah. Fitrah yang Allah bekalkan kepada manusia, tidak ada yang bisa menukar terhadap kefitrahan yang Allah berikan kecuali pendidikan dan lingkungan. Sedemikian banyak pengaruh dari lingkungan, kita telah menerima pengaruh dari pendidikan. Kalau memang pengaruh dari pendidikan dan lingkungan itu akan membuat kotornya jiwa dan akal pemikiran kita di ujung Ramadan ini, mari kita sucikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.